Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini, kami masih lagi meneruskan perkembangan dan liputan berkenaan dengan PKP dan juga penularan COVID-19 di Malaysia dan juga di serata dunia. Sejak kebelakangan ini, kita menyaksikan tren penurunan dalam kes harian baru ataupun kes baru harian sejak seminggu lepas. Jadi, apa maknanya data ini dan adakah terlampau awal untuk kita, leka dan apa? Untuk berbincang dengan saya sekarang menerusi Skype adalah Dr. Malina Osman. Beliau adalah pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum doktor. Daripada 7 hari lepas doktor, 5 hari kita mencatatkan peningkatan kes baru harian hanya 2 digit. Perlu diingati juga kita melakukan lebih banyak ujian saringan sekarang berbanding sebelum ini. Kita menyasarkan 16,500 ujian sehari bulan ini. Ini bermakna walaupun dengan ujian yang lebih banyak sehari, bilangan kes harian menunjukkan tren penurunan. Apa pembacaan doktor mengenai perkembangan kes harian COVID-19 di Malaysia sejak seminggu lepas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan soalan itu tadi, apa yang kita lihat ialah perkembangan semasa menyaksikan pola ataupun tren yang semakin baik. Bukan sahaja dari segi kes yang semakin menurun, iaitu ke angka 2 digit, kita juga mendapati bahawa bilangan pesakit aktif juga turun. Maksudnya bilangan pesakit yang masih menerima rawatan, demikian juga pesakit-pesakit yang berada di dalam ICU dan menerima rawatan sokongan pernafasan. Secara umum, jumlah mereka yang pulih jauh lebih tinggi berbanding mereka yang masih dirawat dalam hospital. PKP dijadualkan tamat 28 April ni doktor. Jika trend 2 digit ni kekal atau malah bertambah baik sehingga kes meningkat hanya 1 digit sehari minggu ini, adakah wajar untuk kita mula memikirkan untuk menamatkan PKP pada 28 April ini? Belum lagi. Pada pendapat saya, perlu dilakukan penelitian terhadap beberapa perkara lah sebelum keputusan untuk menamatkan PKP yang berkenaan. Walaupun tren semakin menurun, semakin baik, bagaimanapun secara idealnya, kita perlu mencapai kes sifar untuk tempoh 14 hari berturut-turut. Bagaimanapun untuk mencapai itu untuk seluruh negara agak mengambil masa. Jadi untuk itu disarankan untuk kita melihat mengikut zon. Mungkin zon-zon yang telah diklasifikasikan sebagai zon hijau untuk tempoh berkenaan boleh dipertimbangkan untuk pertimbangan kelonggaran PKP serta mengadaptasi satu cara kehidupan norma baru dalam mengekalkan kes-kes untuk tidak lagi berlaku dalam keadaan dalam zon tersebut. Tapi doktor, kita juga ada, dan bukan sahaja kita tetapi di seluruh dunia, ada juga individu-individu yang membawa virus COVID-19 tetapi mereka tidak ada gejala, asymptomatic. Jadi apabila kita mahu menamatkan PKP kelak selepas ini, bagaimana kita mengendalikan individu-individu ini yang tidak menunjukkan sebarang gejala tetapi masih lagi menjadi carrier kepada virus itu dan boleh menyebarkannya semula ke dalam komuniti, kerana kita hanya perlukan seorang untuk menyebarkan semula ke dalam komuniti? Sebelum kita mengambil keputusan untuk melonggarkan tu, dari segi dari pihak kerajaan dan juga di pihak komuniti perlu melakukan persediaan-persediaannya. Seperti mana yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pihak kerajaan perlu memastikanlah sistem perkhidmatan kesihatan dapat merawat pesakit dengan seimbang. Maksudnya kita mampu untuk menampung sejumlah kes COVID dan juga kes-kes yang biasa dilihat pada hari-hari biasa. Yang kedua, sistem contact tracing itu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya setiap individu yang mempunyai close contact dengan seorang individu akan dipastikan untuk disaring dan juga diletakkan dalam kuarantin atau mempunyai menerima rawatan di hospital. Selain daripada itu, titik-titik panas ataupun zon-zon tertentu yang kita rasakan vulnerable ataupun mudah untuk mendapat kes-kes yang ramai, contohnya di rumah jagaan orang tua telah diselenggara dengan baik, dan akhir sekali jagaan di pusat-pusat jalan-jalan kemasukan keluar masuk negara serta kita sebut mereka-mereka yang mungkin mampu masuk ke dalam negara ini tanpa melalui jalan sah telah pun diberikan tumpuan. Dari segi masyarakat pula, kita perlu bersedia dari segi untuk mengamalkan cara hidup yang agak berbeza, iaitu meneruskan penjarakan sosial, memakai mask apabila di luar dan juga mengelakkan perkumpulan-perkumpulan yang mungkin menyesakkan ataupun ramai orang berhimpun. Dan akhir sekali, tempat-tempat tumpuan awam seperti rekreasi, pusat-pusat ibadah, pusat-pusat perniagaan, sekolah perlu mempunyai SOP tertentu bagi mengekalkan situasi yang mana jangkitan-jangkitan baru tidak akan berlaku.
Jadi selepas mempertimbangkan aspek-aspek itu, barulah ya pelan seterusnya untuk menamatkan ataupun melonggarkan sedikit demi sedikit dapat dilakukan. Itu antara normal baru yang disebut oleh Perdana Menteri sebelum ini, walaupun lama selepas PKP sudah pun ditamatkan. Tetapi mungkin dari segi pengawalan wabak, dari segi perubatan, idealnya adalah untuk kita mencatat sifar kes baru harian selama 14 hari untuk kita menamatkan PKP. Tetapi dari segi itu, dari segi ideal, doktor, dari segi realistiknya bagaimana? Kerana kerajaan juga perlu mengimbangkan antara tidak mahu wabak ini terus menular, tetapi perlu juga mengambil kira kelangsungan ekonomi, survival of the economy. Ada yang mengatakan bahawa kita tak mahu ubat kepada COVID-19 ini, iaitu PKP, lockdown, mungkin lebih buruk daripada apa yang kita boleh apa yang boleh terjadi sekiranya ekonomi itu runtuh dan meleset untuk tempoh yang lama. Jadi apa tahap realistik kes harian baru untuk kita mula mempertimbangkan PKP ditamatkan? Adakah di bawah satu angka dan sebagainya? Angka-angka tertentu itu akan ditentukan pada pendapat saya lah oleh Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dari segi teori, kita boleh meletakkan angka sifar yang berkenaan. Tapi pertimbangan boleh diletakkan berdasarkan keluasan ataupun liputan zon-zon hijau ya, yang sudah dikenal pasti. Sekiranya kita dapati bahawa zon-zon hijau dalam sebuah negeri itu sudah mencapai jumlah yang memuaskan, cuma ada sedikit saja zon-zon oranye ataupun merah, kita boleh pada pendapat saya untuk mempertimbangkan untuk melonggarkan PKP dan seterusnya meneruskan kelangsungan ekonomi. Di samping kita mengambil berat tentang langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya kita ambil bagi mengelakkan berlakunya wabak. Tadi doktor ada menyebut juga berkenaan dengan apa perkara yang kita boleh lakukan secara berperingkat, mungkin boleh membuka ekonomi secara berperingkat ataupun kita boleh melonggarkan PKP secara berperingkat. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kerajaan mungkin mengambil soft landing approach apabila mahu mengakhiri PKP nanti, menamatkan PKP nanti. Apa antara langkah-langkah soft landing ini yang kerajaan perlu laksanakan sewaktu menamatkan PKP? Okey, yang pertamanya dalam peringkat kita masih di PKP ini, kita perlu membiasakan dengan norma-norma baru kehidupan apabila PKP itu telah dilonggarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila PKP itu dilonggarkan, institusi-institusi tertentu yang saya sebutkan tadi, publik, awam, contohnya perniagaan, pusat-pusat perniagaan, pejabat ya, dan juga rekreasi, mungkin boleh dibuka dahulu sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, tempat-tempat seperti ini perlu mempunyai sistem penyelenggaraan ataupun SOP tertentu bagi membolehkan mana-mana individu ataupun orang ramai yang menggunakannya, kemudahan tersebut dapat dielakkan daripada mendapat jangkitan. Sekiranya perkara ini dapat dibuat sedikit demi sedikit, kemudian sekolah mungkin kita akan buka dan pusat ibadah dan juga tempat-tempat lain. Di samping mungkin juga kebenaran untuk mengadakan perjumpaan kecil yang tidak melebihi sejumlah yang ramai dapat diadakan mengikut kebenaran yang dibenarkan di satu tempat. Jadi ini adalah merupakan satu keadaan yang kita harap dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang saya sebut zon hijau tadi. Bagaimanapun, apabila zon hijau ini dah dikenal pasti, perlulah di kalangan masyarakat di situ diberdayakanlah dengan amalan-amalan yang perlu mereka teruskan. Di samping pintu masuk di zon hijau tersebut dikawal. Sebab kita tak nak ada kemungkinan terjadinya kluster-kluster ataupun kes-kes baru di zon hijau yang tersebut. Jadi pendekatan ini perlu diadakan, dilakukan sedikit demi sedikit. Sebabnya kalau kita buat secara mendadak, ia akan menimbulkan kekeliruan dan mungkin ada apa kita sebut technical glitch lah, yang mungkin akan menyebabkan potensi berlakunya jangkitan ataupun wabak-wabak kluster-kluster yang baru. 16,500 ujian sehari, doktor, bulan ini. Kita bandingkan dengan populasi Malaysia 30 juta orang. Adakah ini amount yang optimal untuk kita memastikan penularan COVID-19 tidak kembali meliar walaupun selepas PKP sudah pun ditamatkan? Saya perlu maklumkan juga tadi tentang pelaksanaan zon hijau tadi, di samping apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Saringan secara massa ataupun beramai-ramai boleh dilaksanakan sekiranya kemampuan ekonomi kita mampu untuk kita meneruskan keadaan tersebut. Jadi berbalik kepada ujian saringan tadi, memang kalau kita ada kemampuan, kita harap kita dapat lakukan pada semua individu yang berada di satu kawasan. Bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, ia terpaksa diutamakan pada mereka-mereka yang mempunyai risiko-risiko tertentu. Dari segi kesihatan awam, pengesanan kes-kes baru
dan juga apa tu rawatan-rawatan serta pencegahan yang dilakukan perlulah diimbangkan juga dengan kos yang terpaksa kita tanggung dan juga apa tu prevalence ataupun beban penyakit dalam sesuatu tempat. Memang sebaik-baiknya kita perlu membanyakkan ujian saringan, tapi berdasarkan apa yang dilakukan sekarang, pada pandangan saya memenuhi prinsip asas dalam kesihatan awam dalam mengekang penularan wabak yang lebih luas. Ini diberikan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita punya paras ujian saringan pada 16,000 sehari dan juga kalau dibandingkan dengan Singapura, kadar per juta tu kita memang agak rendah. Tapi berdasarkan kes yang kita ada, ia adalah sangat memuaskan dari segi kawalan wabak dan pencegahan secara keseluruhannya. Di negara-negara di peringkat global, banyak negara doktor termasuk di Amerika Syarikat kini mungkin pakar-pakar kesihatan mereka berbalah dengan ahli-ahli ekonomi, pakar-pakar ekonomi. Kerana ada yang mengatakan bahawa mereka tidak mahu ubat kepada COVID-19 ini lebih teruk daripada COVID-19 sendiri. Maksudnya mereka menghentikan perjalanan ekonomi 100% untuk menghentikan wabak ini. Tetapi katanya sekiranya ekonomi itu meleset, runtuh, pengangguran akan berlaku, keburukan akan berlaku, ia mungkin lebih buruk daripada COVID-19. Kita faham risiko yang dihadapi, kita faham kita perlu mengutamakan nyawa dan kesihatan. Tetapi adakah semestinya aspek kesihatan iaitu untuk mengawal penularan COVID-19 dan juga aspek ekonomi ini semestinya zero sum game? Kalau kita kejar satu, kita tak boleh kejar lagi satu. Pada saya, kita perlu lihat pada keadaan semasa. Maksudnya yang saya sebutkan tadi, kalau kita dah lihat di Malaysia ni dalam keadaan tren penurunan kes-kes aktif, penurunan kes baru, dan kita lihat jumlah yang pulih tu jauh lebih tinggi dan suasana agak kondusif untuk kita mulakan aktiviti-aktiviti ekonomi, saya tak nampak sebab kenapa kita perlu tangguhkan. Jadi perkara-perkara ini perlu dipertimbangkan dan diseimbangkan dari masa ke semasa supaya tidak ada satu apa kita sebut kesan ataupun impak yang sangat serius pada satu pihak lagi. Maksudnya kalau kita bandingkan ekonomi dan juga kesihatan, kedua-duanya memang perlu diseimbangkan. Tak boleh macam ada satu keadaan yang mana kita terlalu mementingkan apa yang kita hendak capai yang secara ideal dalam kesihatan langsung mengenepikan keperluan kelangsungan untuk hidup. Jadi dengan data-data semasa, ia sepatutnya membantu kita lah untuk memilih keputusan yang baik di samping juga memberikan penekanan kepada semua langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Okey, Dr. Akhir sekali, semua orang terkesan dengan PKP ini, bukan sahaja mereka yang berada di barisan hadapan, mereka yang bekerja dan kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Malah pelajar yang universiti juga, kini mereka terperangkap di universiti, kini mereka meminta kerajaan untuk mencari cara untuk membenarkan mereka pulang ke kampung halaman, khasnya menjelang Ramadan ataupun Aidilfitri. Apa cara yang sesuai ataupun SOP yang sesuai untuk kita membenarkan pelajar universiti pulang ke kampung halaman tanpa mengambil risiko memburukkan semula penularan COVID-19. Isu ni agak kalau saya sebut agak memerlukan masa yang panjang untuk kita telitikan satu persatu, tapi cukup untuk saya jelaskan di sini bahawa SOP tersebut perlu merangkumi persediaan sebelum pelajar pulang, semasa perjalanan mereka pulang dan selepas mereka sampai ke destinasi. Jadi dalam setiap fasa-fasa tersebut perlu ada langkah-langkah tertentu yang perlu dilakukan. Ini sebagai contoh macam sebelum mereka balik, kita perlu ambil semua maklumat-maklumat. Bukan sahaja nama pelajar, alamat dan sebagainya. Tapi kita kena juga ambil nama ahli keluarga yang akan menunggu mereka di terminal pengangkutan tu nanti. Maksudnya kalau ada keluarga yang tak dapat datang, macam mana pelajar ni nak balik ke rumah? Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ni, kita mungkin ada masalah pengangkutan. Jadi kita terpaksa menyusun sukarelawan di lapangan untuk memastikan pelajar ni kembali ke rumah. Di samping tu juga, kita menggunakan teknologi mengesan, tracing system untuk membolehkan pelajar ni kita kesan dalam tempoh 14 hari yang akan datang sama ada mereka comply ke tidak dengan peraturan kuarantin berada di rumah. Dan sebelum mereka pulang juga, perlu melalui ujian saringan untuk memastikan mereka ni betul-betul bebas dari mendapat keadaan yang kita sebut tadi asymptomatic positive COVID. Tapi doktor, maaf mengganggu di situ. Adakah kita sebenarnya dari segi kesihatan dan perubatan specifically, adakah kita sebenarnya patut membenarkan mereka pulang ataupun tidak? Kerana kita berbincang pernah dengan bagaimana kita mahu cari cara untuk membenarkan mereka pulang. Tapi kalau kita tak ambil kira sentimen, kita faham kegusaran mereka yang terperangkap di universiti, tetapi kalau kita tak mengambil sentimen, kita lihat pada data dan SOP kesihatan semata-mata, adakah kita perlu dan patut membenarkan pelajar universiti pulang berpuluh ribu ke kampung halaman mereka?
Sebenarnya bila PKP ini mula-mula dilaksanakan dulu, pada pendapat saya lah dari segi kesihatan awam, perlu ada persediaan untuk menghantar mereka pulang. Kerana wabak ni kita tak tahu bila berakhir. Kan? Dulu kita jangkakan 2 minggu, tambah lagi 2 minggu. Walaupun pakar-pakar pada keadaan awal dulu, kita dah jangkakan wabak ni takkan berakhir dalam tempoh sebulan sekurang-kurangnya. Dia mungkin mengambil tempoh 2 hingga 3 bulan setiap apa yang dilalui di China. Pada pendapat saya lah pada ketika itu, sepatutnya pada minggu pertama, minggu kedua PKP yang pertama dulu, kita dah perlu mempunyai persediaan untuk menghantar mereka pulang dengan mengambil kira implikasi jangka masa panjang. Bukan sahaja dari segi kewangannya, tapi dari segi kesihatan mental. Dari segi kesihatan awam, kita bukan hanya memandang kepada kesihatan fizikal saja. Ya. Kesihatan itu juga merangkumi kesihatan emosi, kesihatan psikologi dan juga seluruhnya untuk mengimbangi manusia itu untuk berfungsi secara optimalnya. Jadi mereka ini memang wajar untuk dihantar pulang sebab bila berada di sisi keluarga tu keadaan diri mereka itu lebih terurus dengan sokongan apa tu mental dan emosi, keadaan kesihatan secara keseluruhannya akan lebih baik. Dan penyusunan itu boleh kita lakukan menurut SOP yang telah saya terangkan sedikit sebanyak tadi. Okay, terima kasih Dr. Malina Osman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Epidemiologi Biostatistik Universiti Putra Malaysia.